Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbatihi ajma'ina ma ba'd. kita lanjutkan halaman 75 poin yang ke 194 Bismillahirrahmanirrahim Aljih 'aila singkirkanlah segala alasan-alasanmu penyakit-penyakitmu Praduga-praduga burukmu semuanya singkirkan semuanya tataplah aku apa adanya tanpa praduga-praduga, tanpa asumsi-asumsi ya eh, apapun apa yang terjadi taro nih musta'wiyan Nanti engkau akan dapat melihat aku dalam keadaan tegak lurus, sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu kata Tuhan kepada hambanya, "Mengapa demikian? Kita semuanya seperti itu." Melihat Tuhan kita berdasarkan asumsi-asumsi yang kita bangun sendiri, praduga-praduga buruk yang muncul dalam diri kita sendiri selalu berburuk sangka kepada Tuhan. Itu yang terjadi ketidakkemampuan kita melihat dengan mata telanjang, ketidakmampuan kita mendengarkan kebenaran dan ketidakmampuan kita dalam otak kita memproses, menganalisa semua peristiwa alam. Jadi Allah selalu mendapat caci maki dan selalu dipersalahkan oleh kita semuanya. Dikasih hujan, Tuhan disalahkan. Tidak dikasih hujan, Tuhan disalahkan sekali hujan sekali tidak hujan juga salah juga jadi artinya bahwa Tuhan serba salah di mata kamu coba singkirkan itu semuanya penyakit-penyakit yang ada pada dirimu itu praduga buruk, asumsi yang enggak benar, buruk sangka kepada Tuhan, singkirkan semuanya. Engkau pasti akan dapat melihat Tuhan sempurna dan tak ada keraguan sedikit pun. Sama seperti itu, ini adalah untuk seorang kekasih sekali lagi. Ya, teguran ini ditujukan kepada orang yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah. Saya juga sama kepada perempuan yang mencintai ku, ku katakan, karena dia selalu berburuk sangka. Bu ya tuh nggak ada perhatian pada saya tuh. <tuh> dekat tapi jauh, jauh tapi dekat sehari-hari yang layani tamu aja ngaji lagi tamu lagi aja lagi kapan bu ya menatap wajahku yang cantik ini kapan kita bisa bercakap-cakap dengan mesra apa memang bu ya tidak cinta kepada aku ngomel lagi Baju itu gimana sih, bajuku sobek, minta yang baru aja dikasih jarum sama benang, suruh dijahit. Pada berapa sih harga baju di tegal gubuk tuh? Malah duitnya dibagi bagikan sama orang lain. Itulah keluh kesah seorang perempuan yang mengatakan aku mencintaimu. Semuanya praduga. Ternyata Buya mah keluarganya sendiri. Keluarga gue memang gak diperhatikan. Antar cinta antar manusia saja itu banyak terdapat ilal penyakit penyakit jiwa yang tumbuh berkembang dalam hati kita menuduh orang yang kita cintai bermacam-macam tuduhan. Iya. Mari mana tanganmu wahai kekasihku, rabalah dadaku. Ini deb, deburan deburan jantungku betul-betul selalu menyebut namamu kan begitu. Masih dengan terlalu <laughs> Ya, ini kan seru <laughs> -seru. Iya, jadi artinya bahwa Kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena kita membangun persepsi kita berdasarkan kemanusiaan kita. Nah, akan tetapi minimal paling tidak ketika orang itu hatinya sudah mencintai Tuhan, saya menduga kuat bahwa praduga-praduga buruk akan ditafsirkan dengan praduga yang baik sekalipun berbentuk musibah akan ditafsirkan barangkali ini ada hikmahnya barangkali ini menurut Allah saya lebih baik seperti ini ya suatu ketika melihat suaminya berselingkuh marah nggak ya enggak ya udah alhamdulillah laki kita wis tua masih payung. ya wis pagi dipanggil anaknya nak siapa tadi itu yang lo? Tapi bapak. Amit amit pitung turunan no aja tidak mati dia mau menusak ya bapak nira makononku. Iya dengan rambut wisuan, waktu ngoglok baik, gigi wis bungkuk, masa gedak gedak perawan baik, masya Allah. Nah seperti itu. Tapi ya usah, bokat bagus sama konon. Biarkan dia berpengalaman dulu. Ya, dengan ketemu perempuan yang ngeret, diperes, nanti sudah duitnya habis, baru tahu bahwa tidak ada di alam dunia perempuan yang setia seperti aku ini. Selalu ditafsirkan secara positif. Apa pengaruhnya bagi kita Orang yang selalu berpikir positif Jiwanya damai kok Tenang Tidurnya lelap uh, Makanya lahap. Badannya sehat Temannya banyak Itulah yang jadi persoalan Bahwa Jangan dulu kita berasumsi Jangan dulu menyusun hipotesa-hipotesa, praduga-praduga, pesangkaan-sangkaan, siapa on the spot. Lihat di lapangan langsung, lihatlah aku. Hilangkan semua dugaan-dugaan burukmu itu. Engkau akan tahu siapa aku ini. Aku mahasempurna, sempurna. Aku tegak berdiri. Aku tanpa cacat sedikit pun. Cintaku sangat luar biasa kepadamu. Begitulah kira-kira. Ini adalah satu pelajaran penting dan ke depan kita harapkan dugaan-dugaan buruk kita kepada Tuhan juga kita singkirkan dari pikiran kita ini. Karena bagaimanapun sekalipun kita tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika Anda mempunyai praduga buruk kepada saya dan saya menyadari tahu Anda punya praduga buruk Sakit juga kok hati saya. Buya pondoknya bagus ya. Ya pada yang bupati kan duitnya kok. Sakit lah. Iya, oh Pak bolak-balik bolak-balik Lagi dodol-dodol duitnya yang Buya Sakur. Kata kalau dipengen yang bupati kapek ini. Saya beli apa Avanza Go Ya kan? Begitu Pak yang jadi bupati, langsung mobilnya Avanza. Terus saya beli apa lagi? Innova ya? Go Ya boleh. Begitu Ibu Ani bupati, langsung mobilnya baru Innova. Maksudnya apa? Itu kan para buruk. Yang tahu kapal Ali yang nyicil mobil itu tiap bulan sekian juta segimana lagi nah itu tahunya enggak praduga buruknya aja itu kan kunyuk begitu tuh nah sedangkan kamu bukan kepada kiaimu bukan biasa kepada Tuhanmu kok begitu makanya banyak istighfar dong banyak minta ampun kepada Allah sakit ya dugaan buruk macam-macam itu, itu tuh itu pun tidak buruk-buruk amat orang dikasih ya nggak ada masalah paling juga dapat nyopet apalagi padahal juga bu itu dapat duit dapat nipu dari orang gitu kader gak ya kok apa sih bedanya kalau ulah dumung pada bahkan sembar sembur kan sembar sembur sampai begitu mereka itu dan saya mendengar sendiri itu. tapi saya abaikan saja nggak ada masalah Ya, bikin pohon, ya, kata koping maka dadi Lu urusannya apa? Aku utang, tidak Meta bantuan, tidak Gemblung beli, nipu beli Urusannya apa? Perkomentar begitu Nah ini kan seperti itu Kepada sesama saja sangat menyakitkan hati Apalagi dugaan burukmu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya katakan sekali lagi Andaikan Allah menghukum semua dosa-dosa dan kesalahan yang kau lakukan On time, di dunia dihukum, peragat berusak Tidak akan ada sepotong manusia pun yang bisa tegak berdiri di bumi ini Itu persoalannya Hah, Wiss paham? Paham Wiss Itu makna dari azih aila laka tarani mustawiyan wal raiba Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.